Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT News, dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV, channel YouTube yang akan memberikan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua, inilah informasi yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa nanti malam ada acara lapor Pak bersama Ayu Ting Ting, Wendy Cagur, Andre Taulani, Kiki Saputri, dan ada bintang tamu cantik Arwan Marsha dan juga Deanda Putri. Bagi siapa semua, jangan lupa jam 21.30 waktu Indonesia Barat. Pastinya seru, gokil, dan kocak abis. Dan inilah sedikit cuplikan yang akan tayang di acara lapor pada TV malam jam 21.30 waktu Indonesia Barat. Ada gombalan-gombalan seru dan juga menakjubkan dia untuk Deanda Putri dan juga Arwan Marsha. Bagi sahabat semua, jangan lupa ya, nanti malam jam 21.30 waktu Indonesia Barat. Dan selain itu ada informasi penting juga nih yang akan hadir di Trans 7 bersama Ayu Ting Ting, Padi Ribbon, Begitu Indah, Kamis 25 November 2021 pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Dilansir langsung dari akun Instagram Ayu Ting Ting Fan. Jangan lupa nonton ada Teh Ayu di acara Padi Ribbon Official Trans 7 25 November 2021 pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Titik akan hadir bersama Bunda Yanti, Onyo, dan juga Padi. Bagi sahabat semua, jangan lupa saksikan Padi Ribbon Begitu Indah di Trans 7 pukul 19.00 waktu Indonesia Barat hari Kamis 25 November 2021. Yang seru dan juga meriah nih. Bagi sahabat semua, jangan lupa ya, di Trans 7 pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Berita terbaru juga nih dari Ayu Ting Ting, dan inilah penampilan Ayu Ting Ting hari ini di acara Brownies TV bersama Ivan Gunawan. Juga di sini Ayu Ting Ting memegang cat istimewanya bersama Ivan Gunawan, yang hari ini alhamdulillah katanya udah ditransfer nih 60 juta untuk nonton BTS. Dan inilah bukti keseriusan Ivan Gunawan terhadap Ayu Ting Ting, pemirsa, di mana di sini ada chat terbaru dari Ayu dan juga Ivan yang mengucapkan terima kasih atas transferan yang sudah diberikan Ivan hari ini. Dari kata-katanya udah sayang-sayangan nih. Oke sayang, love you more, have fun ya, love you more too, tulis Ayu Ting Ting dan juga Ivan Gunawan. Sepertinya memang bumbu-bumbu cinta sudah merekah di hati mereka berdua nih pemirsa. Tinggal tunggu kejutan yang akan diberikan oleh mereka berdua, entah akhir tahun ini atau akhir bulan depan ya. Kita tunggu saja deh. Semoga dilancarkan semua niat baik Ayu dan juga Ivan Gunawan agar tidak berlama-lama dan berlarut-larut memendam rasa. Doa Mimin selalu yang terbaik untuk Ayu dan juga Ivan Gunawan. Semoga apa yang diinginkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Semoga kebahagiaan segera datang ya ke kehidupan Ayu Ting Ting yang memang selama ini penuh dengan intrik dan juga banyak sekali yang membuli. Insya Allah tahun ini adalah tahun kebahagiaan Ayu dan juga keluarga serta Ivan Gunawan. Inilah bukti keseriusan Ivan Gunawan yang dia ungkapkan di layar lebar Trans 7 di Brownies TV siang ini. Di mana di sini Ayu Ting Ting mengatakan bahwa hari ini dia mengucapkan terima kasih kepada Ivan Gunawan yang hari ini sudah mentransfer sebanyak 60 juta untuk nonton BTS. Ini adalah bukti keseriusan dari Ivan Gunawan untuk Ayu Ting Ting yang ingin membahagiakan Ayu Ting Ting dan juga keluarganya. Kalau Ayu Ting Ting akan berangkat bersama Bilqis dan juga Shiva ke Amerika untuk menonton konser BTS. Wow, bahagia banget ya Ayu Ting Ting mendapatkan seorang Ivan Gunawan yang sangat pengertian walaupun sedikit manja nih. Sehat selalu untuk Ivan dan juga Ayu. Dan inilah kegiatan Ivan dan juga Ayu Ting Ting hari ini di Brownies TV. Dan inilah penampilan Ayu Ting Ting dan juga stylistnya ya, sederhana namun tetap kece nih, dengan pakaian yang serba pink dan juga celana robeknya.
menambah kesan modis di hati pemirsa semua. Oke sahabat, inilah kegiatan Ayu Ting-Ting hari ini di Brunch TV. Semoga bisa memberikan kebahagiaan nih untuk sahabat semua dan bisa mengobati rasa rindunya terhadap Ayu Ting-Ting. Oke sahabat, ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan. Jangan lupa selalu bersyukur dan selalu menyayangi orang-orang di samping kita. Selamat malam, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngajakin main, ale.